Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Selamat datang ke channel Kak Mia. Apa kabar sahabat pagi ini? Kami harap sahabat semua dalam keadaan sehat ya. Pagi ini Kak Mia nak buat biskut. Sekarang kan masih suasana raya. Biskut kat rumah dah habis. Hail minta lagi. Kita buatlah sikit untuk dia. Kak Mia ni sebenarnya kalau datang rajin walaupun bukan hari raya apa semua, kadang-kadang buat juga untuk. Okay sahabat semua, Kak Mia masuk 2 biji telur ya. Masuk gula merah lah. Ini gula pasir. Ini ada gula pasir juga ya. Campur-campur macam ni je. Malas nak ambil mixer. Asalkan dia tercampur, sudahlah. Gula dia kita agak-agak je ya. Kak Mia tak ada kurang dia. Kalau nak letak serbuk koko boleh. Tak nak letak pun tak apa. Tapi Kak Mia nak letak. Sebab Hail suka kalau dia warna-warna coklat. Sikit. Ni serbuk koko. Kak Mia nak letak ni serbuk vanila. Ni wangi ni kalau letak. Biasa Kak Mia letak kacang juga, kacang badam, tapi itulah. Tak ada. Ni kita pakai bahan yang apa yang ada je dekat rumah. Sisa-sisa hari raya. Kak Mia letak serbuk baking powder sikit. Baking soda sikit. Sekarang tepung. Ni tepung gandum ya. Nanti Kak Mia nak campur juga tepung jagung sikit. Kak Mia ada letak tepung jagung juga. Kak Mia agak-agak je. Ni ada coklat chip. Kak Mia beli satu. Tinggal setengah dimakan budak tu. Ayolah. Kak Mia nak boleh pakai tangan lah. Pakai tangan lagi. Senang. Tangan Kak Mia pun dah basuh. Ok sahabat semua, Kak Mia ada coklat masakan ni. Ada lebih yang itu ni. Ada satu yang dah ada yang dekat ni ya. Itu beli dua, ada satu lagi. Campur dalam tu lah. Pernah buat sedap kalau campur. Potong-potong macam coklat chip. Sebab coklat chip dia tu dah tinggal sikit. Hail dah makan. Dah potong kecil-kecil lah. Memang banyaklah coklat dia ni. Sebab tadi pun ada coklat chip kan. Alang-alang pula simpan ni nanti rosak ni.
Tak tahu bila lagi nak buat, pakai je semua. Okay, sahabat semua, Kak Mia pakai tangan je lah. Campur. Sambat, biskut dah siap. Tapi dia dekat-dekat tu lah. Dekat. Ni Al suka ni, banyak coklat. Okay, sambat. Ya. Kita pecahkan. Wah, tengok dalam dia. Penuh dengan coklat. Ni anak-anak suka ni. Walaupun kita nampak dia macam ni je, tak berapa cantik, tapi kalau kita patahkan, penuh dengan coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Sedap. Ni kalau kita patahkan, kompom penuh dengan coklat dalam dia. Sedap. Nanti sejuk sikit, kita bagi Hail rasa. Kita bagi jarak-jarak lah. Kalau tadi tu memang agak dekat, jadi dia melekat. Okay, sahabat semua, karena tadi kami pun dah tunjuk dekat sahabat semua biskut yang dah masak, memang sedap lah. Hail pun suka. Nampak je macam tu, tapi dalam dia penuh dengan coklat. Memang sedap. Okay, sahabat semua, kerana durasi video kita sudah terlalu panjang, video kita cukup sampai di sini. Kak Mia nak ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton video Kak Mia. Kita jumpa video berikutnya, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jaga diri, jaga kesehatan. Jumpa lagi. Bye-bye.